Nikmec 500 NGKR. Ini unit, ini aksesorisnya. Manual book profesional ya, multi pro. Ini service centernya. Nikmec 500 NGKR. Ini display ampere. Display volt. Ini untuk pengaturan ampere. Ampernya ya, ini volt. Ini outpost. Nah, kita coba pasang dulu powernya. Ini display ampere ya, yang kita tadi ulang lagi, ini display ampere, ini volt. Call. Ini untuk kontrol fuse, kontrol apa namanya itu, motor yang ada di feeder. Nah, kalau ini dia untuk materialnya, jadi dia ada plug score, ada solid. Jadi kalau kita menggunakan plug score, posisinya di atas, solid posisinya di bawah. Ini untuk diameter wire-nya. Dia ada 1 mili, 1,2 dan 1,6. Tergantung wire yang kita pakai ininya berapa ya, nanti kita tinggal select ini. Ini ada posisi mic dan posisi MMA. Mic dan MMA. Jadi ada dua fungsi, mic dan MMA. Nah, di sini ada crater. Crater itu apa namanya itu, bisa diartikan dia manual dan otomatis. Di posisi 4T itu dia otomatis, jadi ketika wirenya kita pencet sekali dia nanti langsung keluar terus. Ini posisi 2T, posisi manual. Ini posisi untuk cek gas, gasnya udah masuk apa belum. Yang kalau untuk posisi bawah ini untuk posisi ngelas well. Nah, kita lihat untuk sambungan ininya. Nah, ini untuk ke feeder. Ini untuk apa namanya, feeder yang plus ke feedernya. Ini untuk air clamp-nya. Nikmec 500 ini. Nah, di sini posisinya kalau kita atur, kalau kita ngelas ini, kalau kita atur ini nanti muncul di sini, kelihatan nih angkanya. Oke, nanti kita lihat feedernya. Nah, ini untuk wire feeder. Oke, ini air clamp. Clampnya nih. Ini wire feedernya. Ya, feeder nih untuk pengaturan ampere sama volt. Jadi mesin ini kalau feedernya udah dipasang, nanti pengaturan ampere dan voltnya nanti di feedernya. Jadi di posisinya ada di feedernya. Nah, ini tadi yang saya bilang, kabel dari feeder itu nanti masuknya ke mesin. Kencengin supaya nggak lepas. Terus ini posisi plus yang ke feeder untuk tosnya. Ini posisinya di sini.
PAUD. Sedangkan air klemnya itu posisinya di sini, di minus. Ini udah terpasang semuanya ya, feedernya. Nah, ini untuk ke gas, ini kasih CO2. Ini wirenya pakai wire 1 mili, wire 1 mili ya. Ini tosnya, ini feedernya. Nah, untuk pasang wirenya tuh ada di bagian sini. Kita buka. Kita pasang wirenya. Kunci. Nah, nanti wirenya itu dari sini nanti masuk kemari. Nanti kita lihat ya, kita posisi kita pasang. Kita akan pasang wirenya nih. Kita masukin dari sini sampai keluar tuh. Tembus ya, tembus posisi, masuk kembali ke dalam. Ini sampai dia masuk kembali ke dalam lagi. Jika posisi udah begini, baru kita pasang, kita tutup ini. Ini untuk pengaturan tingkat kekencangan kepresnya ya, tingkat kekencangan dari ini roller ini. Oke. Setelah pasang, kita pasang tosnya. Oke. Okay. Kita on mesin, kita tekan shoot. Kalau kita pencet ini ya. Sampai kawatnya keluar sini, ini ready untuk mengelas.